harum. Pisang kangkung kalau dikasih terasi itu, wah mantap. Lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak oseng kangkung ya guys ya. Oseng kangkung. Ini kangkungnya guys. Kangkungnya sudah dicuci. Diiris-iris kayak gini guys. Nah, sudah dicuci. Kangkung putih ini guys, bukan hijau, putih. Yang hijau enggak ada. Adanya kangkung putih ya. Seadanya. Nah, ini bahannya guys. Rambang, bawang, cabe sama terasi ya. Dikasih terasi biar lebih sedap, mantap. Diiris-iris tipis-tipis ya rambang bawangnya. Ini cabenya. Nah, ini guys. Sekarang siap dimasak. Dan jangan lupa ya guys ya, di subscribe, like, komen, di share, ditonton sampai habis. Jangan lupa, jangan di skip ya. Terima kasih. Wajan dulu, buka kompornya. Tuangkan dikit minyak ya guys ya, secukupnya buat ngongseng itu bumbunya. Aku buka mesin itu ya, penyedot minyak ya guys ya, biar taunya enggak kesini. Ya maaf ya, agak bersih dikit. Lagi pilek juga. Tuangkan berambang bawang dulu ya guys ya. Ini cabenya belakang aja, ntar itu si nenek press ke press nanti kesel. Berambang bawang dulu guys.
itu sampai harum ya guys ya, nggak mau salah. Tuangkan kangkungnya ya guys ya. Kangkung putih. Penyedap rasa Royco ya, masaknya dulu, Royco dulu. Kita selera ya. Kalau aku suka Royco guys. Terasinya tadi ya guys ya, terasi guys. Nah, ini udah siap guys. Oseng kangkung sama terasi. Sudah siap di dalam kali.
ini dia udah siap dihidangkan, oseng kangkung. Dinamakan balaca ya, balaca. Mantap guys. Nah, harum. Oseng kangkung kalau dikasih teras itu, wah mantap. Lebih mantap.